Masih bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog bersama Nitnot Channel Alan JB Supraba Pak. Dan dan tadi itu rame banget, jadi di sini full sampai pokoknya nggak muat lah. Sampai sempat ada yang crash di depan motor kupas ini. Dan itu sempat rembukan, yang crash itu kan Akamsi ya. Terus rombongannya pada nyari yang penyebab crashnya. Pokoknya sempat rame lah di sini antara Akamsi sama anak-anak San Mori. Itu bocil-bocil semua yang Akamsi. Terus kali ini saya mau nyusul Mas Andreas DAP, dia lagi di daerah sana lah, rumah kosong. Lagi bikin TikTok dia. Aku mau nyusul aja. Bubar. Tadi di sini penuh banget. Ayo. Tadi di sini penuh banget, cuy. Tuh sampai sini juga rame. Sini juga tadi rame. Sekarang udah siang jadi udah sepi. Saatnya cabut. Ya itulah San Mori. Ya cuman kayak gitu. Nongkrong. Need not meresahkan. Nongkrong bentar terus cabut. Itulah San Mori. Yuk lanjut gas ke rumah kosong. Tempatnya Mas Andreas dan kawan-kawan tadi pada bikin TikTok. Tak tungguin malah nggak pulang-pulang. Ya wes tak susul aja. Rumah kosong mana ya tempatnya? Nah sampai di daerah sini meskipun mataharinya terik ya, ini tetap dingin coy. Udaranya tetap anyes, adem gitu loh, jadi bikin betah. Oh sampai di sini juga banyak kan, full coy hari ini. Full sampai nggak muat. Kita mau naik lagi, ayo. Need not. Ini kali pertamanya ya saya reading sama Gilang Ramadhan Need Not Channel. Oh di sini. Pada di sini ternyata. Kenapa nggak dari tadi di sini aja? Kan dingin, cuy. Ono. Rano masalahnya. Mau sempet nganu barang. Kan si kaca kamsi toh. Oh, cah cilik ndo golek ya lho, cah cilik-cilik ya lho asem. Heeh. Do ora terima lho. Tapi saiki damai kok espero aku mau do salaman. Gara damai malah aku kali urang iso diparani sesuk. Heeh. Gara-gara kejadian kuwi malah. Iya. Isa. Waduh lagi di foto. Misi iklan. Ki Alan JP lagi ngobrol karo koncone lho. Monyet. Tak ngiyep ah. Mau dia aku munyo. Garangan kuwi. Bejelek oke to. Oke, setelah selesai foto-foto Mas Andreas dan kawan-kawan, kita cabut lagi ya. Kita cabut cuy. Nah tadi tuh pada bikin konten di sini, bikin TikTok Mas Andreas, bikin TikTok di ini rumah kosong ya, yang terkenal itu loh. Nah itu rumah kosong Kaliurang. Itu juga banyak yang pada foto atau ngapain di situ.
ada lagi yang foto. Di sini spotnya emang adem. Buat foto-foto cocok lah. Nedi, aku Mbah Mul ting ya lali aku. Aku arep ning gone Nitnot mamir. Ya, seperti inilah kegiatan San Mori. Sunday morning gabut. San Mor gab. Oke. Waduh, bingung lagi. Jangan bingung di jalan, Joy. Bikin macet. Jangan bingung di jalan. Oke, dan semoga nggak ada buntut masalah dari crash tadi ya. Tadi soalnya melibatkan Akamsi bocil-bocil. Ya. Tadi sepertinya dari pihak Akamsi tadi itu nyari yang menyebabkan jatuh itu siapa terus. Tadi terlihat sudah salaman juga sih, sudah dua kali malah yang jatuh itu sudah salaman, sudah damai, nggak apa-apa, tapi temennya tetap pada nyari. Tadi rame kan? Nah terus sudah damai juga kok. Jadi semoga nggak ada dendam gitu loh. Takutnya tuh kan akan sih ya. Besok kalau San Mori di sini tuh tahu-tahu digilir teh itu. Semoga nggak terjadi seperti itu ya. Dan saya rencana mau mampir ke rumahnya Mas Alan di YP. Jadi mereka, saya bisa di jalan sama rombongan Mas Andreas. Mereka duluan ya. Mau lewat jalan Palagan dia. Aku mau kiri lewat Kali Kuning bersama Alan YP dan Nitnot Channel.